Susan, Ketua tadi menyampaikan, memang terus kita akan kejar yang namanya vaksinasi. Sampai hari ini sudah 42 juta dosis yang sudah disuntikkan. Dan per hari target mulai Juli 1 juta per hari. Harus, karena kemarin-kemarin kita masih 200-300 ribu per hari. Sekarang tidak ada tawar-menawar, saya sudah sampaikan 1 juta harus. Agustus 2 juta harus. Karena kunci dari pemulihan ekonomi adalah urusan COVID ini harus bisa kita selesaikan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.